Memandangkan warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memutuskan untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja dan penghuni pusat jagaan warga emas. Saringan ini akan dijalankan secara berfasa, dimulakan dengan 17 buah rumah Seri Kenangan dan rumah Ehsan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya akan dijalankan saringan di 357 buah pusat jagaan yang berdaftar di bawah Akta 506 dan 26 buah nursing homes yang berdaftar di bawah Akta 586.